Oke, alur udah kontan. Oke, penyetelannya udah selesai, alur. Suaranya udah halus, udah kering, tapi nggak terlalu kasar dan gasnya pun juga kontan. Oke lor, ketemu lagi di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan setel L300 lagi. Kita kedatangan subscriber dari Kota Pasuruan yang mesinnya masih standar orisinilnya. Kita minta setel BRI atau Banter Russo Irit. Karena ini tahun 2016, nggak pernah disetel atau diservis, cuma pakai standarnya aja. Kita coba hidupkan. Nah, ini lor, suaranya masih standar. Untuk anginnya masih bagus. Dan ada suara kasar, mungkin itu timing bell atau apa di dalam situ. Nanti kita cek dan kita setel. Untuk kipasnya ini masih berfungsi dengan baik, jadi kita cuma setel aja. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran dulu. Ya lor, kita mulai penyetelannya. Ini adalah top 1. Nah, di sini kita lihat klepnya terlalu renggang. Ini tidak ada pergerakan. Kita setel rata 30 sama seperti yang lainnya. Nanti kita setel secara maksimal sesuai kondisi mesin. Oke, selanjutnya top 3. Dan di top 3 juga tidak ada pergerakan, cuma sedikit terlalu rapat. Kita ratakan juga. Oke, selanjutnya top 4. Terus mari bu. Iya. Ya, simpan dulu ini kita.
Oke, tempatnya udah selesai, tinggal yang terakhir top 2. Di sini semuanya rapat ya Lur, nggak ada pergerakan, kita ratakan semua. Oke Lur, penyetelannya udah selesai, tinggal kita bersihkan padnya dan kita pasang, kemudian kita tes. Kita tes dan kita setel injection pumpnya, karena suaranya terlalu halus, jadi kita setel ini biar tenaganya lebih los. Oke, hidupkan. Ini suaranya masih standar, cuma kita setel klep tapi udah agak kontan. Kita maksimalkan lagi. Ini masih lambat. Masih kurang ya Lur, kita kontankan lagi. Oke ya Lur, udah kontan. Penyetelannya udah selesai, tinggal kita entengkan untuk gasnya dan siap untuk dites. Semangat Lur. Oke, penyetelannya udah selesai ya Lur. Suaranya udah halus, udah kering, tapi nggak terlalu kasar dan gasnya pun juga kontan. Atasnya udah dapat dan penyetelannya selesai, tinggal kita bersihkan karena tadi belum dibersihkan biar kinclong lagi. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor agar bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel kami.